Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Perkenalkan, nama saya Amir dari Aceh. Buya Yahya yang mulia, saya mau bertanya, tadi Allah pernah memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW akan ada 70 golongan manusia yang dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Yang mau saya tanyakan, apakah sebab seorang manusia itu bisa tergolong dalam 70 anggota tersebut? Apa sebab agar kita bisa masuk surga dengan tanpa hisab? Hanya itu yang bisa saya sampaikan, tanyakan kepada Yang Mulia Buya Yahya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua orang itu masuk surga, kata Rasulullah, kecuali yang enggak mau. Ada man yaba, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ada orang enggak mau masuk surga. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau itu Nabi mengatakan, yang patuh kepadaku dia masuk surga. Yang enggak patuh berarti dia enggan masuk surga. Artinya kunci menuju surga adalah patuh dengan Allah dan Rasulnya. Baik, akan tapi kita akan punya kemampuan dalam patuh. Sudah patuh pun masih kurang. Sesaat kita masuk dalam dosa dan sebagainya. Tapi di situ juga dibuka oleh Allah namanya pengampunan. Maka cirinya di dunia adalah orang tersebut pertama berusaha untuk patuh kepada Allah. Berusaha untuk patuh kepada Allah. Karena itu untuk mencari keridhaan Allah. Kalau sudah Allah ridha akan dimasukkan ke surga. Dan Allah tidak rela tersiksa di padang mahsyar. Kalau sudah seorang hamba diridhai Allah, tidak akan disiksa di alam barzah. Tidak akan tersiksa di padang mahsyar. Dan itulah golongan orang-orang yang bakal meluncur ke surga. Tidak pakai hisab juga karena sudah diampuni oleh Allah. Jadi pertama adalah membangun kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Berusaha dan berusaha. Tapi kita kan tahu bahwasanya sebesar apapun usaha kita, kadang kurang di sini, kurang situ. Maka di situ ada namanya menutup segala kekurangan dengan pengampunan. Maka penggabungan dua hal kalau kita ingin selamat. Yang pertama, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini tidak cukup dengan ilmu dan teori. Dengan ilmu teori, tapi harus dicoba dengan penuh kesadaran kalau kita rindu kepada Allah. Sehingga sering disebutkan dalam amalan ibadah itu, imanan wahtisaba, imana wahtisaba. Jadi saat kita melakukan kebaikan, benar karena keimanan kepada Allah. Bukan latah, bukan ngaji ikut-ikutan, bukan sholat ikut-ikutan, tapi karena rindu kepada Allah, itu dalam irama taat kepada Allah. Dan di saat kita menjauhi keharaman, kita sadar ini dimurkai oleh Allah. Kalau melakukan ini dimurkai oleh Allah, bukan karena dia tidak punya duit lalu tidak judi, bukan. Bukan di saat dia tidak menemukan perempuan yang dizinai lalu tidak berzina, bukan. Dia memang menghindar dari zina karena dia tahu zina itu adalah haram. Dia menghindar dari judi dan dia masih bisa berjudi karena dia itu tahu itu haram. Lah itulah ahli surga. Tapi kadang saya masih melakukan keharaman, ada pengampunan. Maka gabungan di saat orang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan dan menjauhi keharaman, dan segala kekurangannya ditambal dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dicontohkan oleh orang yang tidak pernah berdosa, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak pernah punya dosa, tapi beliau itu membaca istighfar di setiap majelis tidak kurang dari 70 kali. Nah, kita ini harus, maka dari itu, gabungkan dari kerinduan Anda beramal soleh, menjauhi kemungkaran, plus, dan yaitu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika permohonan ampun Anda diterima oleh Allah di dunia, maka akan dihapus semuanya. Maka tidak akan masuk dalam timbangan amal jelek, tidak akan menjadi teman jelek di alam barzah, dan tidak akan membebani kita melangkah di padang mahsyar, dan tidak akan merepotkan di saat kita nyebrang siratal mustaqim. Nah itu, maka inilah golongan orang-orang yang akan menuju Allah, menuju surga tanpa hisab, bahkan meluncur ke surga seperti kilat. Nah ini,
Memang ada riwayat yang bangun malam di tengah malam dan sebagainya nanti akan masuk surga tanpa hisab. Orang itu bukan punya bangun malam saja, tidak. Bangun malam disebutkan oleh Nabi, orang kerjanya bangun malam tapi nyelekit sama tetangga, neraka dia. Jadi hadis tadi, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, dia adalah orang yang mau dibawa ke surga. Yang enggak patuh, maka dialah tempatnya di neraka. Baik.